Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ammatana bi'asrarihi wa a'ada alayna bi'barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 943 kitab terjemah, hikmah yang ke-268. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bayyana dzalikal makna biqaulihi asyhadaka min qabli ayyastashhida fanataqut bi'aliyati bi'ilahiyatihi adzawahiru wa tahaqqaqat bi'ahadiyatihi al-kulubu wasaro'iru. Asyhadaka paring syuhud, paring syuhud ing sira, paring syuhud sapa Allah ka ing sira, paring syuhud tegese paring bisa ningali, paring bisa ningali sapa Allah ing sira. Ai tajalla tegese ngedeng sapa Allah liqalbika maring atinira. Fasaita mongko nekseni sapa sirahu ing Allah ala hasbi qadrika ing atase milang-milang kira-kira ira. Kira-kira itu artinya derajat ira. Derajatmu nyawang Allah ku gak podo satu sama lain. Mingko beli ayas tashida saking sak durunge biento nyupreh suhud sopo Allah. Ayat lupu tegesi nyupreh sopo Allah mingka saking siro antasyada ing yento nekseni sopo siro biado matihi kelawan keagungane Allah wa jalalihi lan kelawan kemegahane Allah. Oleh nekseni bidzikrika kelawan dikiriro wa ibadatika lan kelawan ibadahiro. Fa inna dzikra krastune dzikir wal ibadah dalam ibadah iku syahadatun penyeksian mingka saking siro nyekseni biado mati lemak budi kelawan keagungane dat kang disembah wal malkuri lan dat kang disebut-sebut wakirafun lan ngakoni biwah dan niatihi kelawan sifat suwijine Allah.
Bana takut mengko ngucap bi ilahiyatihi. Lawan kepengiranane Allah. Ai bima tegese kelawan barang ya dulu kamu tuhaken apa ma ala uluhiyatihi ing atase kepengiranane Allah. Apa sing ngucap ambu lahiru piro-piro anggota lahir. Hai al-jawarihu degesi piro-piro anggota ad-dohirotu kang dohir. Wada utaiki hikmah ikuroji unbali lisani maring kang kaping pindu. Bahwa utawisani iku al istisyadu nyupreh suhud, nyupreh penyaksian. Wa qawluhu tawidai musanib batahakok ketnan dadi nyoto. Biahan diyatihi kawan sifat suwijine Allah. Apal kulubu piro-piro ati basaro iru lan piro-piro njerune ati. Iku rojiun bali lil awali maring kang awal. Bahwa utawi awal iku al isyadu aweh suhud aweh pengertian. Wayah tamilulan min peropoana makna zalik. Setune maknane mengkono-mengkono hikmah. Iku Allah Ta'ala setune Gusti Allah Ta'ala iku kasyafa. Buka sapa Allah leh ngarokati kasifun. Buka sapa Allah lil arwahi maring pira-pira roh. Fi alamil ghaibi ing dalam alam gaib. Alamil mboten alimil. Alamil ghaibi. Buka buka tegesih meruh an uluhiyatihi saking kepangeranane Allah. Wa hadiyatihi lan suwijine Allah suwijine dzatihi. Wa hadiyati dzatihi lan suwijine dzati Allah. Wa ahatati qayyumiyatihi. Ku sing luwih tepat wa ihatati. Mboten ba ahatotihi tapi wa ihatotihi. Ahato yuhitu ihatotan. Ba ihatoti koyumiyatihi lan oleh ngelimputi sifat jumenengi Allah. Suma lama adharoha. Mengkonuli sumangsane ngelahiraken sapa ing arwah bialami syahadati ing dalam alam syahadah alam nyata bian rokibaha kawan yanto nyusun sapa Allah ing arwah bil asami ing dalam piro-piro jisim tolap pamongkon nuntun sapa Allah mina saking syahadah nuntut nuntut mboten nuntun sapa Allah mina saking syahadah ala lisanil anbiya ing atase lisane para nabi. Nuntut asyhadata ing penyaksian nyekseni lahu maring Allah nyekseni bil uluhiyati kawan sifat kapangeranan
Basyahidat mengkonyaksiani apa arwah bilisani haliha lawan lisan hali arwah bamakoliha lan lisan ucapani arwah. Bakalat mengko ono opo asyadatu penyaksian minasak ngawah mengko ono tegesi mengko tinemu mengko terjadi opo asyadatu minha. Nyaksiani lima maring barang istashhadat kang disupreh suhud opo arwah. Iku tambahan anut risuhudia maring penyaksiannya arwah. Lima maring barang usidat kang diparingi suhud opo arwah. Fakulu mongkau utawi dawi musonep asyhadaka ay fi alamil arwahi degese ing dalam alam roh. Wa qawlu tawi dawe musannad min qabli ayyas tashhadaka min qabli ayyas tashhadaka ayat lubu tegese nyupri sapa Allah mingka saking sira nyupri asyhadata ing pasaksian ay jazamat tegese mentepi mantepi opo arwah bikoni kan anane Allah iku wahidan siji la syarika orano kang nyekutoni iku mujud lahu maring Allah opo sing mantepi alkulubu ay jazamat tegese mantepi opo alkulubu biro-biro ati wasaro iru lan tegese piro-piro jerune ati. Iyo saro ir iku jam'u sarirotin jama'i lafat sariroh. Kama koyo barang maro kang wuslui wat opoma. Asyhadaka min qabli ayas tashhida. Bana takut bi ilahiyatihi al-dawahir batahat kokot bi ahadiyatihi al-kulubu wassaro'ir. Allah memperlihatkan zat-Nya kepadamu. Allah memperlihatkan zat-Nya kepadamu sebelum Ia menuntut kepadamu harus mengakui kebesaran-Nya sehingga nyata mengakui ketuhanan-Nya segala makhluk yang lahir dan nyata hakikat keesaan-Nya dalam hati dan sirri perasaan. Para bapak mukadah sangat bahasa-bahasa ingkang kita kedah mangertosi bahasa-bahasa sufi tentang Allah. Bahwa setunggal ada kata-kata uluhiyah.
Lajeng enten malih kalimat rububiyah. Enten malih kalimat wahdaniyah. Enten malih kalimat ahadiyah. Para bapak, niki kalimat-kalimat istilah tentang sifate Allah. Niki nek di bahasa Indonesia kan jumbuh. Rububiyah sifat ketuhanan. Uluhiyah sifat ketuhanan. Wahdaniyah sifat keesaan. Ahadiyah sifat keesaan. Ku bahasa Arab isle wong sufi tentang Allah memang kalau diterjemah dengan bahasa Indonesia iku sulit untuk dimengerti. Kanten jumlah kalimat-kalimat bahasa Indonesia menawi diterapaken kangge menterjemah istilah-istilah sufi niku mboten klop. Contone mawon tentang rasa takut. Nggih. Al-khauf, rasa takut. Ar-rahbatu, rasa takut. Al-haibatu, rasa takut. Al-khosyatu, rasa takut. Nek kalimat-kalimat niku pengen terjemah dengan bahasa Indonesia kados niku sampean mboten paham. Apa bedanya al-khawfu, takut, ar-rohbatu, takut, al-haibatu, takut, al-khosyatu, takut, kadang takwa, ngerti maknane, takut. Terus bapak, niku saking kurangi. Bahasa Jawa saking kurangi bahasa Indonesia untuk diterapkan menterjemah bahasa Arab. Niku banget tasih kurang. Padahal itu punya arti sendiri-sendiri. Ados niki rububiyah diterjemah bahasa Indonesia ketuhanan. Ilahiyah, uluhiyah, ketuhanan. Wahdaniyah, keesaan. Maha Esa, Maha Esa. Ahadiyah, keesaan. Para bapak, saestune niku gadah arti masing-masing. Nek sifat uluhiyah adalah sifat ketuhanan dari sisi penguasaan Allah. Di ketuhanan-ketuhanan dari sisi penguasaan Allah. Allah itu menguasai bumi, menguasai langit, menguasai aras, menguasai isi langit, menguasai isi bumi, menguasai alam syahadah, menguasai alam gaib, menguasai alam jabarut, alam malakut, alam lahut, semua itu dikuasai Allah. Itu yang dimaksud dengan sifat uluhiyah. Jadi sifat kepangeranan,
sifat ketuhanan artinya adalah dari sisi kekuasaan. Kapan sifat rububiyah itu adalah sifat ketuhanan dari sisi pemeliharaan. Pemeliharaan, pengaturan. Wabih mulai dari jarani zaman. Zaman-zaman dulu sebelum Allah mewujudkan makhluk, namanya zaman azali. Kemudian Allah mewujudkan makhluk, namanya zaman malayazal atau zaman hadis. Ini Allah memulai dari pembuatan lauh mahfud, pembuatan kolam, pembuatan surga seisinya, pembuatan neraka seisinya, pembuatan langit, pembuatan bumi seisinya, mengatur segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, mencukupi semua kebutuhan makhluk, baik langit dan bumi. Iku sifat keutuhanan juga, iku disebut rububiyah. Jadi sifatnya itu adalah pemeliharaan, pengaturan, iku rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin artinya yang mengatur semua alam. Yang ngerawat semua alam. Iwau disebutaken qayyumiyah. Qayyumiyah pun jumenengi. Jumenengi itu artinya adalah mengatur. Mengatur semua. Meliputi ihatoti qayyumiyatihi. Ihatoh itu keseluruhan tanpa kecuali. Semua yang ngatur adalah Allah. Itu namanya sifat rububiyah. Kalau Bapak niku nek dirinci, wong sitok tok mangun nggih, saat ngomongi bab mata tok. Bab mata tok. Niku oleh jumenengi Allah, oleh ngatur Allah, oleh merawat Allah, mripat niku lho. Saged ningali iki butuh nopo mawon. Para bapak, saraf-saraf yang ada di mata ini ribuan saraf. Saman takon sing ahli kedokteran tentang mata. Niki dereng selaput-selaput. Dereng mata niki butuh no air kang gemuki terus. Zaman mboten nate ku ngisi gemuk mboten nate. Kuwi iki jenenge rububiyah, ngatur, merawat. Niku mripate wong sitok tok, nggih. Lah nek mripate wong semene kae, nggih. Ku jenenge meliputi keseluruhan itu Allah. Nembe mripat lho, Pak, kula dereng ngomong irung lho. Dari ngomong kuping loh, dari ngomong obai tangan, dari ngomong-ngomongi sangkem, dari ngomongakin masalah ilat, iso ngeroso asin, ngeroso legi, ngeroso sembarang. Terus morot dari bahas weteng, morot dari bahas ngisori weteng. Niku nek saman dulu, niku guwaneh ngisori weteng. Iso koyok paku, nggih. Iso gembuk kaya masya Allah. Lha kuwabeh ku sing rawat niku Allah, mulai darane ihatoh. Ihatoh meliputi segala galanya. Ini durung Bapak bahas masalah air terjun. Iku kok iso metu air iku bagaimana dari atas gunung? Dereng bahas niku, dereng bahas tumbuh-tumbuhan.
antara tumbuhan satu sama lain bagaimana bisa berbeda. Dereng bahas masalah rumput, satu sama lain berbeda. Dereng bahas kedelai, ana kedelai putih, kedelai hijau, kedelai ireng. Lek ngecet iki kok telaten. Oh Bapak, niki jenenge sifat-sifat rububiyah. Negapani uluhiyahku, kekuasaan mutlak adalah pada Allah. Semua yang berkuasa, segala sesuatu Allah. Tuh namanya uluhiyah. Nah, Bapak, ada sifat keesaan disebut wahdaniyah. Dan disebut ahadiyah. Nah, sifat wahdaniyahku tegesi Allah itu hanya satu, artinya yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu adalah hanya Allah sendiri. Yang mewujudkan segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, itu hanya Allah sendiri. Niki jenenge wahdaniyah. Keesaan, keesaan. Allah Maha Esa, hanya Maha Satu yang menciptakan, hanya Maha Satu yang mengatur, hanya Maha Satu yang menguasai, iku jenenge adalah wahdaniyah. Saking wahdaniyah niki sakit diambil satu kesimpulan dari apa yang dikatakan Al-Quran, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Oh Bapak, masalah niki kula olor-olor keterangane. Saniki mun mulai ada pendapat-pendapat falsafi. Ada pendapat-pendapat tasawuf falsafi. Ada pendapat-pendapat akidah falsafi. Teologi falsafi. Yang mengatakan bahwasanya ruh bukan ciptaan Allah. Bapak, Bapak, sing hati-hati, hati-hati. Pendapat itu sudah mulai berkembang, mulai berkembang. Mereka mengatakan bahwa yang wujud ini ada tiga. Ada khalik, pencipta. Ada makhluk yang dicipta, adalah khaliqo wala makhluqo, bukan khaliq, bukan makhluk. Khaliq bukan, makhluk bukan. Qadim bukan, hadis bukan. Qadim itu artinya adalah ada tanpa didalui tiada. Ada tanpa didalui tiada. Kalau hadis adalah ada yang didahului tiada. Di kodim kuono tapi gak dikawiti gak ono disik. Kapane hadis ikuono tapi witane gak ono. Wenjengan sedoyku biyen gak ono. Barang lahir dadi ana niku jenenge hadis. Gusti Allahku keberadaannya tidak pernah dimulai dari tiada. Allah ku ana terus sampai terus, mulai kapan mboten kene ditakone mulai kapan. Mergo mboten nate didisiki ora ana. Nggih. Di falsafi ini mengatakan bahwa roh iku diarani qadim ya ora. Dari hadis ora berarti gantung ning tengah.
ciptaan ya tidak, pencipta juga tidak. Oh Bapak, ini bertentangan dengan sabda Gusti Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ini bertentangan juga dengan sifat wahdaniyah Allah. Wahdaniyah Allah itu adalah mengakui tidak ada ciptaan selain ciptaan Allah. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Tidak ada pengaturan kecuali pengaturan Allah. Semua itu adalah Allah. Ku jenenge sifat maha satu. Maha satu yang menciptakan, maha satu yang menguasai, maha satu yang mengatur. Mulai Bapak, wonten ayat sanes Allah dawuh, laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Laqad khalaqnakum yakti temen dadi akan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Khalaqna khalqu menciptakan, sungguh aku telah menciptakan kamu. Summa sawarnakum, kemudian aku memberi rupa kepada kamu. Niku Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari mengartikan sing gadah kitab Hikam niki. Guru Bapak, Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari hikmah-hikmahnya bukan main. Bukan main. Sehingga para bapak, banyak ulama-ulama yang mengatakan lau jazati sholatu bisayin ghairil Qur'an la jazat bihi kami Ibnu Athaillah. Ulama-ulama sing jumhur-jumhur, sing gede-gede niku mengatakan seandainya sholat itu boleh menggunakan selain Quran. Fatihah ra Quran pak, suratnya enggak Al Quran. Seandainya sholat ini diperbolehkan dengan menggunakan selain Quran, okay. Pasti sholat ini cukup menggunakan hikmahnya Ibnu Athaillah Sakandari. Bukan main. Terus kita kaji ini mboten sembarangan. Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bahwa laqad khalaqnakum yakti teman-teman dadekno sopingsun ing sira kabeh iku si arwah. Roy disik. Kum disitu adalah kum ay al arwah. Banjur onok kata-kata summa. Summa niku jarak suwe. Nek kapane langsung iku nganggo fa. Faso warnakum. Tapi Allah mboten dawaken faso warnakum. Tapi summa so warnakum. Summa suwarnakum artinya jaraknya lama. Kemudian aku menciptakan rupamu. Maringi rupa sapa ingsun ing sira kabeh ai al ajsad. Iku dawuh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Sedikum sing dhisik niku arwah. Lajeng terus sawarnakum takwai rupa kowe kabeh. Rupa niku jasad. Nek roh niku dereng enten rupane. Summa sawarnakum. Dadi paringi rupa tegese jasad. Maka dari ayat ini lebih jelas lagi bahwa roh itu adalah ciptaan Allah. Bapak niki kuaturaken eling lho nggih, eling.
Oleh karena ulama-ulama di antara kita ini ada dulu belajarnya ke luar negeri. Belajarnya ke Kuwait, belajarnya kemana. Kemudian belajarnya adalah falsafah. Falsafah. Kemudian sampai banyak ulama yang tidak mengakui roh itu ciptaan Allah. Suatu saat ada seseorang yang datang ke rumah. Beliaunya ini kuliahnya juga falsafi di Jakarta. Ini mau kuliah di Jerman. Datang ke rumah, ya ngomong-ngomong masalah arwah. Ya. Kemudian dia juga mengatakan memang begitu. Ya. Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan bahwa ruh itu adalah juz dari Allah. Juz dari Allah. Coba mas, Allah tuh punya sifat ahadiyah. Ahadiyah itu artinya Allah tuh zatnya tanpa terbagi dari juz-juz. Allah itu zatnya tidak terdiri dari mulukil-mulukil. Allah zatnya tidak terdiri dari atom-atom. Allah itu zatnya tidak terdiri dari inti atom. Loh kalau itu berjus maka berarti Allah terdiri dari atom. Terdiri dari mulukil. Nah, terdiri dari mulukil. Maka berarti Allah itu tidak punya sifat wahdaniyah fidat. Karena punya jus. Jusnya diprodoli dadi roh. Jusnya diprodoli dadi roh. Itu bertentangan dengan kata lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai Allah. Dan ini dia mengatakan itu yang katakan Muhyiddin Ibnu Arabi. Hati-hati. Muhyiddin Ibnu Arabi itu orangnya tinggi. Apa menjadi kata-katanya selalu majas. Majas. Ya, majas itu adalah kata-kata kiasan. Seperti di sana diterangkan yadullah fauqaidim. Apa berarti Allah punya tangan? Itu namanya kata-kata majasi. Kullu syai'in halikun ila wajah. Segala sesuatu akan rusak kecuali raine Allah. Apa Allah duwe rai? Ini Allah duwe rai, Allah duwe tangan. Berarti Allah tuh punya bagian-bagian seperti kita. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Arabi sinten niku Al-Farabi, orang ahli filsafat. Niki anak-anak kuliah mesti paham jeneng niki. Al-Farabi. Al-Farabi ketika ditanya man huwallah? Allah itu siapa? Allahu jismun latif laka jismina. Ini. Allah itu ada jisim yang halus tidak seperti jisim kita. Kalau sudah disebut jisim, maka terdiri dari bagian-bagian. Dari jus-jus, dari atom-atom, dari inti atom. Itu namanya Allah tidak punya sifat wahdaniyah filat. Kalau jismun latifun laka jismina kaya setan. Setan itu jisim halus tidak seperti jisim kita. Gusti Allah dipadakno setan. Kurang ajar. Ini Allah jismun latifun laka jismina kaya jin. Jadi ini Allah ku bangsane jin. Ini jismun latifun laka jismina Allah ku bangsane malaikat. Bangsane malaikat, mereka malaikat jismun latif. Jin jismun latif, setan jisim latif. Jadi wahdaniyah dan ahadiyah berbeda. Ahadiyah itu artinya zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Bro Bapak, ini beberapa istilah perlu kulaturakan lumiyin.
Asyhadaka kudgesi Allah ya tajalla. Teng zamane alam arwah Allahku ya tajalla. Allahku sudah mengenalkan diri. Ya tajalla menengahkan diri. Nenggone arwah, arwah di zaman arwah. Karena Allah sudah mengenalkan diri, sudah memperlihatkan zat-Nya kepada roh-roh itu. Bapak, Bapak, hikmah niki merupakan tambahan penjelasan dari hikmah kemarin. Malam Selasa kapengker. Sak badane Allah menampakkan diri ya tajalla. Badane Allah mengenalkan diri arafa dzatahu dateng arwah-arwah, kemudian baru Allah menuntut kesaksian. Para bapak mana bisa menuntut kesaksian nek urung tau weruh. Hei masyarakat tambak beras, saksikanlah saya ini kepala desa. Ya nyak saya ini masyarakat kepala desa setelah tahu Pak Lurah dilantik menjadi kepala desa. Kenal no disik. Tapi setelah pengenalan menjadi kepala desa karena pelantikan menjadi kepala desa, maka baru masyarakat mengakui huwa kepala desa. Semantunugi bupati, semantunugi gubernur, semantunugi presiden. Jadi rakyat Indonesia nanti akan mengakui huwa sebagai presiden kalau memang nanti sudah terpilih menjadi presiden dan dilantik menjadi presiden. Setelah masyarakat menyaksikan sendiri, mengetahui sendiri, kemudian dituntut untuk mengakui bahwa aku sebagai presiden. Dituntut mengakui. Jadi mboten mungkin Gusti Allah menuntut supaya diakui sebagai Allah. Diakui sebagai zat yang punya sifat rububiyah. Diakui sebagai zat yang punya sifat uluhiyah. Zat yang punya sifat wahdaniyah. Zat yang punya sifat ahadiyah. Ini tidak mungkin menuntut untuk diakui sebelum memperkenalkan lebih dulu. Mulane biyen Allah ngenalno dhisik. Wonten alam arwah biyen. Kenalno. Sawise dikenalno kemudian baru Gusti Allah ya istashhada minta disaksikan, artinya minta diakui. Para bapak niku berpangkal dari dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-A'raf ayat 172. Surat A'raf 172. Wa idza ahada rabbuka min bani adama min duhurihim dhurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakunu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat A'raf ayat 172. Ketika Allah Tuhanmu mengeluarkan
dari Bani Adam, dari punggung mereka anak turun mereka. Dan Allah mengambil kesaksian atas jiwa mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, iya adanya. Syahidna, kami bersaksi. Ini para bapak, kata-kata alastu bi rabbikum niku satu tuntutan. Tuntutan dari Allah supaya arwah-arwah ini mengakui. Mengakui keberadaan dat Allah. Mengakui kekuasaan Allah. Mengakui keesaan Allah. Mengakui pengaturan Allah. Dan lain-lain. Ini. Walu bala syahidna. Bala syahidna ini ku mek diterjemah panjang. Inggih Gusti, kita-kita niki menyaksikan. Artinya menyaksikan annaka rabbuna. Satu, annaka rabbuna. Bahwasanya panjenengan menika pangeran kita. Nomor kali wa annakal khaliqul bari'u, dengan menika zat pencipta yang menjadikan. Dua, annakal khaliqul bari'u al-musawwiru, saterusé sing maringi rupa. Al-khaliqu yang menciptakan, al-bari'u yang menjadikan, al-musawwiru yang memberi rupa. Wa annakal wahidu, dan sungguhnya kamu adalah hanya satu. La syarikalahu, tidak ada yang menyamai. Fi khalqihi, dalam ciptaan, wal mulki, dan penguasaan. Ini mengakui, diakui biyen teng zaman alam arwah niko. Wa idza ahada rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an takunu yaumal qiyamati inna kunna anadha ghafilin. Supaya besok ning dina kiamat ku nek dituntut Gusti Allah banjur orang bantah. Dan semenjak dulu ning alam arwah ku wis ditunjukkan oleh Allah, dikenal maring Gusti Allah, diminta kesaksian. Iku besok nek wis mlebu ning dunya, iku godaan pirang-pirang, ujian pirang-pirang, hal-hal yang menjadi tutup sehingga orang hilang kesaksian iku pirang-pirang. Dadi supaya besok nek ditutup gak muni-muni Gusti, kula kok kesupen se masalah niku. Panjenengan nggih kadang-kadang ngoten, kami itu sudah janji tanggal sekian akan bayar. Kula kok kesupen sih. Mulane nek utang iku cathet ana. Idza tadayantum bidainin faktubuh. Nek ku utang piutang cathet ana ben besok ditagih gak mbantah kok supe to. Kula kok mboten ate to utang sampeyan. Oh, bathukmu. Nggih. Niki para bapak. Jadi supaya besok ku mboten bantah ngoten tiang-tiang. Kula kok supe to niku. Nah, para bapak. Usahiripun dos pundi? Bareng sak turuse tiang niku mlebu teng punggung laki-laki. Nggih. Nggih, jenenge tulang rusuk laki-laki
sulbi batara ib sulbi niku iga bekas, iga bekas niku iga yang terakhir, rusuk yang terakhir gune ning dhuwure butung ngene iki nggih, ning dhuwure bokong lho Pak nggih, ning gune bibite wong lanang tengeriku sulbi nggih. Dan sama nek kakean nak mesti kemeng niku bokonge. Nanti sok kakean. Niku mesti tengeriku kemeng teng bangkean niku. Kerasane kaya pedhot. Sing ndablek ya ibuke, iya kono meneng ae. Njolak njaluk, njolak njaluk. Lah kene iki sing ngoyo kerja berat. Nembanyen mau wedok niku taroib. Taroib niku balunge dodo. Dene bapak dadi bibit saka wedok, nek wedokku ning balunge dodo taroib. Nggih. Lah nenek wong lanang kakean anak ambek dokter kongkon leren, nggih. Ngisori udel niku dibelek titik men. Ana urat sing jurusane tengeriku enten jenenge sing dipedhot, ana jenenge sing ditaleni ben ora duwe anak. Di wong wedok niku ngriki sore dodo, mulane josok main-main nggih. Buah dada. Aja main-main. Iku nek mbok demek iku mesti ngamuk. Ben ora ngantuk. Lepare diteleh terus akhire para bapak metu dadi anak Bani Adama. Nabi Adam terus nggih nurunaken duriyah-duriyah anak turun sing anak turun iku besok teng dina kiamat dikengken ngirimaken teng neraka kali swarga. Adam dalam Gusti anak turunmu kirim ning neraka ambek swarga. Pinten Gusti kirimanipun Adam saben-saben 1000 kirimno swarga situk. 999 kirim roneng rokok. Masya Allah. Sing 990 songoiku tertutup jiwanya, lupa perjanjian dulu di zaman alam arwah. Nopo tertutup macam-macam, mengi saben kula ceritakan jenengan. Tapi roto-roto adalah pengaruh hayati dunia. Mulane dipesen kali Gusti Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Masyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Dha'iqatun ku ngincipi mergo matiku dilitok srit bar ngono urip malih teng alam barzah. Dha'iqatul maut ngincipi mati kabeh. Malaikat bakal ngincipi pati, setan ngincipi pati, jin ngincipi pati. Ya, baik itu umurnya pendek atau umurnya panjang.
ngincipi kabeh. Allah, Allah piye? Allah mboten badhe ngincipi pati sebab hidup Allah tanpa ruh, tanpa nyawa. Terus sing ngincipi pati iku sing duwe roh-roh, duweni nyawa ngincipi pati. Lene epari kedele jagung iku sak temene gak mati jane. Saking sampean mun ngarani mati, wah jagungku mati kabeh. Jane gak mati, garing. Seje ambek ngingu banteng kena penyakit, wah bantengku mati kabeh. Bener iku soalnya duwe nyawa. Urang-urang mati kabeh. Belasah disipuk dimanfaatno gak kenek dibuak eman-eman ya. Ngincipi pati soale nganggo nyawa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ongkosmu imbalanmu beramal iku entenono. Aja mbok jaluk saiki. Entenono iku diklumpukno besok ning dina kiamat. Wong amal njaluk saiki. Kok mboten diweno sakniki to yai? Gak sedeng. Dunya niki mboten sedeng. Sebab imbal amal itu besok kekal abadi. Dunya niki mboten kekal abadi. Nek dideleh teng dunya besok dunyane rusak. Nggih, imbalan sampean ilang. Nggih. Kenek nopo? Nggih. Kenek tanah longsor. Longsor nek dunya wis digulung, nggih. Mun mboten enten kantun akhirat. Lanek ganjangku diwehno ning dunya. Nomor siji mboten sedeng, nomor loro gak iso abadi. Kula yakin nek pengajian malam Selasa niki kok enten sing dermawan. Nggih. Teng gapura ngriku enten sing nyegat, gapura ngriku enten sing nyegat. Barang siapa yang ngaji malam Selasa, ngaji hikam, nanti pulang semua dapat sangu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kulo yakin masjid kulo ambruk. Nggih. 1 juta, 1 juta, kira-kira sampai sak anak putune dijak kabeh. Nek terus 1 juta itu terus ngaji sampai bertahun-tahun, duit niku sampean deleh ngendi? Akhirnya kuabeh, nggih. Sak njumbak ngaji kabeh, bareng krungu Kediri ngaji kabeh, bareng krungu Nganjuk ngabi kabeh, bareng ngono oleh duit kabeh, pasar tutup. Yakin. Terus sampean terus golek kacang kanggo janganan neng ndi? Terus golek beras neng ndi? Nggih, petani-petani leren kabeh. Ya timbang nyambut gawe ning sawah ngaji wae. Akhire sampean golek wortel gak ono, golek dele gak ono, golek beras gak ono. Ya badoken ngono duwite. Masya Allah. Iku nek kulo bayangaken duit. Pomo kulo bayangaken beras. Saiki rame-rame ini raskin. Wong miskin ini dhewe gak kuat nuku. Akhirnya didolnya wong sing sugih. Jebule sing kuman panggah wong sugih. Soalnya gak kuat tuku. K
Jadi saben-saben ngaji, per orang nanti pulang membawa sak kintal. Bahasa kintal wis latar muhibin gak sedeng niki mesti penuh ambek kol berundul. Kaya napa mengki sak omah mesti sak kol berundul oleh sak kintal kabeh jumlahe 10 wong mulih nggawa sak ton. Terus sampean gudange dideleh ngendi? Nggih. Napa sedina ku telas sak kintal dipangan? Nggih. Lah nggih. Sak ngajinen sak ton. Nggih. Pitung dina sak ton meneh. Pitung dina sak ton meneh. Wahe ditumpuk-tumpuk-tumpuk sampe kaya gunung. Nggih, gak ono tempate. Omah sampean cilik. Banoten udan dhuwur samruk ngebreke omah. Iki padahal lebih dari itu. Nggih. Ganjarane wong ngaji niku diterangkan saben-saben sebab dari ngaji. Iku luwih bagus katimbang salat sunat 100 rakaat. 100 rakaat ku ganjarane sepiro. Nggih. Iku tiap ngaji sak jam, ngaji sak bab, ngaji sak jam, ngaji sak bab. Itu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Jangan mulai balik sampai sakniki nate to salat sunat 100 rakaat. Aku kok gak ngandel belas ini tekanan. Mengaku dhewe ora tau kuat sak mune iku. Oh Bapak, niki padha mbesuk lebih besar lagi. Mulane tenono. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaranmu ku besok dipenuhi ning dina kiamat. Sapa wong sing bejo? Paman zuh jihanin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sapa wong sing besok kok adoh saka neraka mlebu swarga, itulah orang yang berhasil. Para bapak, jadi orang berhasil bukan presiden. Rungaruan. Orang yang berhasil bukan jadi DPR RI. Rungaruan. Berhasil bukan jadi gubernur. Rungaruan. Berhasil bukan jadi bupati. Rungaruan. Rungaruan. Tapi kalau bolak-balik biyen matur. Nek pengen swarga gampang wae to. Totalen duitmu sing kanggo tuku gambar dipasang sak Jawa Timur iku njajah gawe ning masjid iku dadi pira. Suwargane jengle-jengle wis. Wis entek wae gak dadi pisan. Bahaya to, bahaya to. Loh Bapak, ini adalah nggih. Harapan terakhir adalah surga. Selamat dari neraka. Bakot fas. Betul-betul orang yang berbahagia. Bejo-bejo itu berhasil. Tapi hati-hati. Ya. Singgudoiku mesti hayatid dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wis ora usah kepengin dadi kono, sampean mboten kepengin wae sing pengin kok sian. Wong majung nggih nyalon dadi pejabat ku maso sampean cegati nganggep pagar besi wong tasih mawon budal. Cegatono ambek tombak-tombak. Ojo macung, ojo macung, ojo nyalon. Tetep budal. Maksud sama cegatnya ambek tombak-tombak rak nyolot. Itu kenapa? Karena pengaruh
jabatan dan pengaruh uang adalah sangat besar. Al-mal wal-jah, harta dan kedudukan, ada dua hal yang mempengaruhi jiwa manusia. Karena dua-dua itu menari-nari, laksana gadis yang cantik. Mengikut tertarik. Tapi jah lebih disenangi daripada harta. Buktinya apa? Untuk meraih jah, gelem berkorban harta berapa saja. Karena apa? Karena harta itu dibanding dengan jah lebih mulia jah. Karena jah itu untuk mengaruhi jiwa manusia, mengaruhi hati manusia. Dengan jah gampang untuk mencari harta. Lain, harta tidak gampang untuk mencari jah. Menurut Bapak, dawakan karekannya Nabi, seneng jah dan harta itu adalah membahayakan agama seseorang. Itu lebih berbahaya daripada dua serigala yang ganas yang dilepaskan pada kelompok kambing. Serigala yang ganas, dua serigala. Ini kalau dilepas menyerang kelompok kambing adalah merusak kambing itu. Ini masih ganas al-jah dan mal. Lebih ganas kedudukan harta merusak agama seseorang. Orang Bapak mulane wa mal hayatu dunya illa mata uluru. Sing menghalangi zuh zihaanin nar wa udkhilal jannah, yang menghalangi jauh dari neraka masuk ke surga, itu yang paling besar adalah hayatut dunya, kehidupan dunia. Bapak, kehidupan dunia, ya harta, ya aljah, ya wanita. Wanita, Masya Allah. Kayak Nabi Dawuh, setelah wafatku besok, fitnah umatku yang paling besar adalah WANITA. Wanita. Banyak orang besar-besar terpleset karena wanita. Ya, semoga-moga ora bener Antasari Asyari. Ya, orang sebesar itu kok akibatnya lu mana. Wanita termasuk dunia. Nah, para bapak, bareng manusia ini masuk di gua garbane ibu. Sing ibu banyak liwat taroib balunge duduk. Wong lanang liwat sulbi, tulang rusuk yang terakhir ning dhuwure bokong iki. Dhuwure bokong, akhire masuklah di rahim. Di sana pertemuan dua penganten. Penganten nutfah wanita dan nutfah pria. Nah, di sana bertemu. Kemudian wanafahna min ruhina. Kemudian aku tiupkan roh ciptaanku. Ditiupkan. Nah, iki misuk dadi wong apik apa elek tergantung. Tergantung apa bapake mbek ibuke iku terpengaruh hayati dunia apa ora. Sing dipangan iki halal apa haram. Banjur sipate atine iku duwe sifat rakus dunya apa ora. Duwe sifat hasud apa ora, duwe sifat ghadab apa ora. Niki tergantung
Nah, kalau Bapak, kebanyakan itu adalah lupa. Jadi begitu bayi iku metu saka guwa garbane sang ibu, niku terkadang isi tetep mencorong meramong. Contohnya Sabdo Qadir Jailani ning gawe contoh gampang. Mergo masih ingat betul panafahna min ruhina, ingat betul kepada alastu bi rabbikum, mereka menyaksikan bala syahidna, iku isih eling. Mane pengene Sabdo Qadir Jailani lahir pada awal Ramadan, pagi-pagi begitu lahir ditetek ibune gak kerso. Ditetek niki mboten kerso. Kerso ditetek ibune niku mun wayahe buka. Nggih. Wis wayahe maghrib, wayahe buka niku nembe purun diteteki. Iki ana banyak lahir langsung poso. Nggih. Biyen kula bapak teng zaman arwah kula aturaken jenengan Asyadu Qadil Ajilani radhiyallahu anhu lahir masih kurang 472 tahun wis ketemu Kanjeng Nabi waktu Mi'raj. Ketemu Kanjeng Nabi waktu Mi'raj. Nggih. Sampai akhirnya Allah paring ilham Muhammad iki ngono anak turunmu saka Hasan, anak turunmu saka keturunane Hasan, aku mencintainya, kamu juga nanti mencintainya, aku mencintai dia seperti aku mencintai kamu, kedudukan dia diantara para wali seperti kedudukanmu diantara para nabi dan rasul. Itu kontil saya nani biyen. Mun pireng niku ilhame Gusti Allah teng Kanjeng Nabi mun pireng. Terus Bapak mulane banjur terus Kanjeng Nabi disuwun ancik-ancik teng pundake. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh, "Ngger putuku, aku seneng ketemu sliramu. Sliramu ya seneng ketemu aku. Saiki nak suku loro ingsun ning dhuwure pundak loro ira. Ing benjang nak suku loro ira ning dhuwure pundake kabeh wali saka umatku." Masyaallah. Ora Bapak wis kenal, isih ku mesti kenal kalih Gusti Allah. Isih zaman teng alam arwah wis dikenali mbek Rasulullah. Nggih. Mboten Sabdo Qadir Jailani tok termasuk Imam Ghazali. Nalika Imam Ghazali ditembali katimbali kanthi masih di alam arwah. Nek Sabdo Qadir Jailani lahir tahun 470 Hijrah. Satu kaul 471. Nek Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijrah, lebih tua Imam Ghazali. Para bapak niku nggih biyen nate ditimbali kalih Kanjeng Nabi. Mergo ditakoni mbek Nabi Musa, Muhammad dalem napa pengen nate dawuh ulama ummati kaambiyae Bani Israil. Ulama-ulama umatku iku ya kaya dene nabine Bani Israil. Kula pengen dawuh ngoten, nggih Nabi Musa, kula dawuh ngoten. Niki pertemuan Kanjeng Nabi teng langit kalih Nabi Musa. Nggih. Nek ngoten ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibi, buktikan salah satu dari calon ulama-mu. Ya. Timbali Imam Ghazali. Timbali. Bareng rawuh uluk salam dateng Nabi Musa. Nabi Musa takon manismuk. Manismuk mawon aja manismuka. Manismuka ku raimu legi. Manismuk siapa namamu? Dijawab Abu Hamid.
Padahal iku sik makom arwah. Iku wis ngerti besok di anak jenenge Hamid. Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi. Jeneng kula Abu Hamid, jenenge Muhammad, putane Muhammad, putane Muhammad Atusi, Atusi dari Tus. Al-Ghazali Atusi. Hei, tak takori jenengmu kok anakmu Katut. Jenenge bapakmu Katut, mbahmu Katut. Mu jawaban salah. Tak takono ku jenengmu tok. Anakmu Katut, bapakmu Katut, mbahmu Katut. Mbah Nabi Musa napa mboten nemut? Apa? Lah siyen jenengan nate didangu Gusti Allah. Bama tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Niku pengen kangge cukup to jawab ason kan cukup. Nggih. Mesti kan cukup niki teken Gusti ra pun cukup. Kenapa jenengan kok jawab kok panjang? Ya asaya atawakka'u 'alaiha wa husubiya ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Kok panjang ngoten jawabane jenengan? Apa yang tangan-tanganmu kan cukup teken ngoten momon to, Mbah? Wis sampean kok niku teken kula kami kekuatan kanggo menghalo kambing. Wantosi kathah malih paedae. Kok ngoten jawaban sampean? Iya, wong Allah wis ngerti kok. Takon aku wis ngerti kok. Takon tak dowo-dowo iku mergo ben ora kesusu pisah. Mergo Allah ku kekasihku. Nek dijak ngomong kekasih senengan lak didowo-dowo to, Pak. Lah kula nggih ngoten, kula niki wong biasa petuk kali Mbah Musa niku bukan main nggih. Meniko jawab panjang sik mboten pisah kali jenengan kali Kanjeng Nabi hus tarok tal adab Nabi Musa alaihi salam. Kowe iku gak ditok-tok romo rek Nabi Musa. Nabi Musa ku mbok bantah jenengan. Dituki teken kali Kanjeng Nabi. Wis kono balik kono nggonamu. Pasti teng roh niku. Niki badhe lair kurang 451 tahun. Ora Bapak. Baik niku Imam Ghazali, baik niku Syekh Abdul Qadir Jilani, mergo enten peristiwa waktu di alam roh. Imam Ghazali dituki teken niku bareng lahir teng donya gegere niku ngecap tekene Kanjeng Nabi. Nggih. Syekh Abdul Qadir Jilani bareng lahir pundak ini ku ngecap suku ini Kanjeng Nabi. Ngecap sikil. Nah, para bapak ini ketasih alam arwah. Ini ku bersih dari pengaruh-pengaruh. Akhirnya masih kecil. Para bapak, ini mboten lali kali perjanjian dulu. Tapi nek wis wong tuane, ya bapak, ya ibu terpengaruh dengan hayati dunia. Bayak ini kapan lahir nangis cenger cenger. Nanti saya masukin rangaken kenapa kok nangis. Bayak iku isik bersih. Waruh barang sing gaib. Waruh opo-opo sing terjadi. Nangis iku nduluk menungso kok raine kok wireng-ireng saking akeh dosa. Banjur podo nyunggi dosa, nyunggi dosa. Bayak niku nangis mergo wedi ketularan kaya niku. Kenapa banyak kok nangis? Awan takon ni masa iso jawab. Mariki iso jawab. Tetapi lahir kuruh wajah menungso kuwireng-ireng saking kakian dosa nyunggi dosa wedi ketularan. Banyak ni kuawas Pak. Jawa nek maling bayak di tenor agak iso turu. Nangis mawon. Ibu sampai gergetan mentolo dibanting.
Badane iki supaya bapak ibune gak turu muka ning njaba enten maling. Nggih. Bapak niku bae isik napa jenenge sik awas atine. Tapi akhire banjur terus para ibu lan para bapak sama leleti madu. Madu ini gak ngenah mbuh saka ngendi. Terus gede-gede sama dulang gedang. Gedang yo gak ngenah tuku saka ngendi. Duit sing tuku apa. Dangu-dangu sama wayahe mangan. Sego beras. Ditim dhisik. Orang ngerti. Duit saka ngendi. Bapak terus suwe-suwe saman we dulinan. Yeah. Dulinan nanti nganggu ngedot kecetek. Nanti terus menyanyi. Isi cilik wis dibelajari kupingnya krungu menyanyi. Yeah. Loh bapak. Untuk gede titik isi urung iso ngomong di setel no TV. Mm-hmm. Di delok no wong wedok muda-muda. Yeah. Isi cilik niku ngepelek ning bathuke. Nggih. Yeah. Perjanjian di alam roh lupa sudah. Nggih. Mulane napa akhire bentuk tingkah polahe menungso koyok ngeten iki. Sampeyan saged nyakseni piyambak. Mulane bener nggih dawuh kanya Nabi, besok kunal kenabiatan dikongkon kirim-ngirimne dzuriyah. Terus wundi kon ngirimno dzuriyah. Para bapak, 1 ke surga, 999 ke neraka. Masya Allah. Nah, para bapak, akhirnya malih. Tetap Gusti Allah niku minta diakui sebagai Tuhan. Sebagai zat yang punya uluhiyah. Mempunyai sifat rububiyah. Mempunyai sifat wahdaniyah. Mempunyai sifat ahadiyah. Tetap Allah menuntut supaya diakui. Diakui dengan lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diakui dengan fisik. Fisike gelem sholat. Fisike gelem poso. Fisike gelem sedekah. Fisike gelem ngaji dan lain-lain. Niku jenenge pengakuan. Pengakuan. Lu kan sampun supe kanya Nabi zaman niko. Allah bijaksana. Allah bijaksana. Karena kewelasane Gusti Allah. Sifat haluse Gusti Allah. Sifat welase Gusti Allah. Allah mengatakan. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Allah ngerti, nek wis padha lali, padha lali, padha lali ku ngerti wong awake jaman roh biyen. Mulane dielingno maneh, dielingno liwat Allah ngutus rusul. Elingno. Ngeten. Rusul mulai zaman Nabi Adam terus jumlah rasul 313. Tapi yang wajib kita ketahui secara tafsil hanya 25. Allah gak bakal yang seumat sadurunge Allah ngutus rusul. Jadi ngutus rusul ku sebagai peringatan kembali. Ilingo janjimu biyen bala syahid syahidna. Baiku. Bama kunna mu'adzibina hatta nabatha rasulah. Surat Isra ayat 15. Rusulam mubashirina wa mungdirin. Li'alla yakuna linnasi allallahi hujjah. Alallahi hujjatum ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Surat Nisa ayat 165. Rusul-rusul yang memberi kabar gembira tentang besok surga, wa mundirin dan kabar yang menakutkan tentang neraka.
agar supaya manusia besok tidak membantah kepada Allah setelah Allah mengutus Rasul. Allah itu zat yang mulia dan zat yang bijaksana. Para bapak, mulane Rasul diutus niki supaya manusia ingat kembali atas perjanjian dulu. Perjanjian dulu. Akhirnya menungso sing oleh petunjuk, kemudian dizahirkan lewat anggotanya, lisan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fisiknya berbuat ibadah kepada Allah, segala macam ibadah. Para bapak dan para ibu, moga-moga kepingan sami selalu mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fa'na bi barakatihi wahdina lahusna bi hurmatihi ba'amit na fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina al-husna bi hurmatihim ba'amit na fi tariqatihim wa mu'afatim fati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na wadina lahusna bi hurmatihim ba'amitna fi tariqati wa mu'afati mina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilayya indah hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut ilayya indah hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allam tanihi fardut wilayah indah hajati ilaihi falatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.